Pada malam ini, saya, Brother Fai, akan berkongsi kisah hasil daripada karya Arjuna Tapa, iaitu salah seorang daripada kru The Haunting Cruise. Cerita yang diberi tajuk Sumpahan Mantra. Ceritanya berbunyi begini. Cerita seram. Aku lihat banyak kisah seram di alam maya, dan banyak yang seram, banyak yang hambar. Tapi kisah ini berlaku kepada aku sendiri saat aku membaca satu kisah seram karya penulis Arjuna Tapa yang hambar. Cerita itu bertajuk Sumpahan Mantra, yang bagi aku macam menarik. Jadi aku mula membaca dengan asyik di dalam hati. Cerita itu mengisahkan tentang seorang sedang membaca kisah seram dan diganggu anasir luar biasa. Aku terus membaca dengan teliti. Mana seramnya? Bisik hati kecilku. Benar apa aku kata, budak Arjuna ni memang menulis penuh hambar. Aku terus membaca dengan teliti. Hinggalah aku terbaca sampai ayat, Assalamualaikum ya khadam, ya ruh, ya jasad. Hadir, hadir. Assalamualaikum ya khadam, ya roh, ya jasad. Hadir, hadir. Assalamualaikum ya khadam, ya roh, ya jasad. Hadir, hadirlah aku kata. Mari tunjukkan diri kau. Aku membaca dengan lancar di dalam hati. Tiba-tiba, baru aku teringat. Ini adalah mantra yang betul, dan aku mula cuak. Tiada apa yang perlu aku risau, kerana ini hanya baca dalam hati. Aku menarik nafas lega. Lega. Bukankah aku dah baca sambil mencabar? Bisik hati kecilku, dan tidak semena-mena bulu rumahku terus meremang. Aku merasakan ada sesuatu di belakangku sedang merenung tajam diriku. Lantas aku terus memandang ke belakang. Tetapi tidak ada apa-apa yang berada di belakangku. Aku mula merasa kesejukan, kerana tiba-tiba kakiku terasa seperti digeletik. Lantas aku melihat ke arah kakiku. Eh, apa ni? Lega, tak ada apa-apa yang berlaku, bisik hatiku. Aku terus membaca cerita itu dengan khusyuk. Sedang aku membaca cerita ini, tiba-tiba satu mata merah sedang memerhatikan aku dari arah kiri. Aku memalingkan mukaku, tetapi tidak ada apa-apa pun. Perasaanku mula cuak, kerana aku merasakan ada sesuatu di atas kepalaku. Lantas aku cuba merenung ke atas, tetapi perasaan takut masih ada. Jantungku berdetak laju dengan kelajuan seperti aku berlari dengan kelajuan 100 meter. Aku cuba berhenti membaca cerita ini, tetapi perasaanku ingin membaca terlampau kuat, seperti ada daya tarikan. Pertengahan cerita itu begitu menarik, lalu aku terus scroll cerita ini. Selepas aku membaca mantra tadi, aku mula merasakan
Aku seperti diperhatikan dan seperti masih ada sesuatu di belakangku, walaupun sebenarnya tiada. Aku semakin ketakutan. Lantas mata aku terbaca pada satu ayat yang merubah hidupku. Ayatnya berbunyi begini: terima kasih kerana membaca mantra itu. Mantra itu adalah mantra yang asli, dan walau anda sekadar membaca di dalam hati, tetapi anda sudah ulang 3 kali dengan mencabarnya, termasuk kepada anda yang mendengar cerita ini. Jadi, ingatlah, dia ada dengan kamu. Jagalah dia sebaik mungkin. Aku terkedu. Lantas aku mula tak sedap hati. Aku cuba berhenti membaca, tetapi daya tarikan untuk aku membaca semakin kuat. Aku ketakutan. Lantas aku berbisik dalam hati, adakah aku sudah terkena sumpahan penulis? Dan aku mula tidak sedap hati kerana saat ini aku merasakan di sekelilingi aku penuh dengan semangat gaib. Dadaku berombak kuat. Suara gaib mula kedengaran dari dalam jiwaku yang mengatakan, kau tidak akan selamat. Hinggalah saat ini sosok-sosok gaib masih memerhatikan aku kerana kesilapanku membaca mantra ini. Dan cukuplah di sini kisah aku, kerana di belakangku ada sesuatu yang benar sedang tersenyum dan akan menemani tidur malamku. Huh.